Oke teman-teman, kita cobain susu kedelainya. Nah, ini yang jualan tadi ya, anak masih muda dia. Udah gigih untuk mencari uang, bayangkan tuh. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Kubiler Kuliner Bikin Ngiler. Yuk makan yuk. Oke teman-teman, kali ini saya lagi berada, nah kalau kesana itu Taman Merdeka Depok. Nah saya mau jajan ini nih, mau beli susu kedelai. Nah dia mangkalnya di pinggir jalan. Nah tuh susu kedelai sama abangnya nih, abang apa adek nih panggilnya? Adek aja. Ya, oke, adek siapa namanya nih? Franz. Ada France. Ini jualan apa aja nih? Jual susu kedelai ada dua rasa sih. Dua ya, rasa. Yang ori sama strawberry. Yang ori sama ini ya, strawberry. Ya. Cuman dua rasa aja ya? Dua rasa aja. Ini kalau jualan gimana nih? Keliling aja pada itunya mangkal apa gimana? Biasa ada titip warung juga sih gitu. Oh, nitip warung. Tapi biasa keliling kalau hari Minggu memang di sini sih. Setiap hari Minggu di sini. Ya. Kenapa enggak ke sana tuh, rame kan? Ya banyak saingannya juga ada sih. Banyak saingannya. Ya, ada gerobak juga. Oh, berarti ini agak menjauh ya? Iya, agak menjauh. Tapi nggak apa-apa dah. Ini harganya berapa satunya nih? Ini 2,5. Satu bungkusnya 2,5. Segini 2.500? 2.500, iya. Murah ya? Iya. Ini buat sendiri apa? Buat sendiri sih, orang tua. Yang... Orang tua? Iya. Wah, ini usaha susu kedai ini udah berapa lama nih, Franz? Ya, setahun. Baru setahun ya? Cuman ini aja atau ada usaha yang lain? Ini aja sih. Ini aja? Ya, berarti kalau tiap hari kita kalau mau beli di mana nih? Saya sih keliling sih biasanya, tapi kalau hari Minggu memang di sini gitu. Oh, berarti hari kalau Minggu misalnya teman-teman di daerah Depok kalau mau cobain ini susu kedelai apa namanya nih? Ya susu kedelai. Susu kedelai aja. Kirain ada nama apa gitu, France gitu enggak ya? Enggak. Jadi kalau mau cobain setiap hari Minggu ya. Iya. Oke, kita cobain deh. Kita cobain dua-dua. Mau di kantong atau bekas? Kantong. Nanti kita cobainnya di rumah aja. Ini biasanya kalau hari Minggu habis berapa bungkus tuh? Biasanya sih habis semua sih. Habis semua, bawa berapa ya? 40 bungkus. Iya. Dua variasi ini 40 bungkus totalnya. Iya, 40 bungkus. Dua lagi. Oh, dua lagi. Dua-dua aja ya. Iya, ya. 40 ya tiap hari. Kalau hari biasa? Hari biasa sama sih. Sama 40-an. Biasanya kan dua kali keluarnya ya, pagi sore. Oh, gitu. Ini mau sedotannya? Boleh. Mantap deh, ini pasti habis nih ya? Iya. Nanti sore juga jual lagi kalau emang masih ada gitu. Oh gitu, kirain ada tokonya apa gimana? Oh, bapak, orang tua? Ya masih kecil-kecilan sih. Masih kecil-kecilan ya? Iya. Oke, nanti kita cobain di rumah aja ya. Iya. Makasih banyak ya, sama-sama. Ya Franz. Franz kan namanya? Iya, Franz. Franz, makasih banyak ya. Sama-sama. Jadi berapa ini, 10 ribu ya? 10 ribu ya. Oke, tunggu, ambil dulu ya. 10 ribu ya? Iya. Oke, makasih banyak ya. Semoga laris manis. Tambah rame. Makasih. Nah, jadi dia keliling dia tuh, naik sepeda. Sip. Oke, teman-teman, kita cobain susu kedelainya. Nah, ini yang jualan tadi ya, anak masih muda dia. Udah gigih untuk mencari uang, bayangkan tuh. Oke, kita cobain bagaimana rasanya. Yuk minum yuk. Bismillah. Mantap. Rasanya pas. Wangi kedelainya juga berasa. Nggak enak, kalau minum banyak kayaknya nggak enak ya nih. Mantap. Oke, sip.